KPM. Your turn. Wow. Good. Pandai Rina. Okay. So, main tiga. Cikgu? Main tiga. Hebatlah cikgu. Boleh. Jatuh. Dah lama cikgu tak main. Saya sini. Terus menjadi platform dalam menyampaikan ilmu bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Ini dia Didik TV KPM. Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua penonton-penonton termasuklah adik-adik, murid-murid, ibu bapa yang turut serta menonton Didik TV KPM. Hari ini bersama saya Hazrina Kasim dalam Didik TV KPM. Kita ada satu pembelajaran yang pastinya menyeronokkan dan pasti juga dapat menambahkan pengetahuan. Dan hari ini juga kita nak berkenalan dengan guru penyampai kita. Tapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada semua penonton di Didik TV KPM ini untuk kita sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan juga yang pastinya dalam keadaan ini, masih lagi perlu memakai pelitup muka, perlu sentiasa mencuci tangan dan juga adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter jika anda berhadapan dengan individu-individu lain. Baik, kita nak berkenalan dengan guru penyampai kita pada hari ini. Pandai main batu seremban rupanya. Ya, ini dia, kita bersama dengan Cikgu Sushila Sinatambi, penyelaras pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan Manson, Cameron Highlands, Pahang. Apa khabar Cikgu Sushila? Baik, Rina. Apa khabar, Rina? Baik, dan pastinya rasa bertuah sangat dapat bersama dengan Cikgu Sushila. Cantik berpakaian sehari-hari ini, Cikgu. Terima kasih. Okey, baiklah. Namun kita tidak berdua sahaja. Ya. Kita akan bersama dengan Cikgu Nur Farazila binti Abdul Rahim selaku juru bahasa guru pendidikan khas kita pada hari ini. Dan ini merupakan slot pendidikan khas selama 1 jam. Kita akan bersama memahirkan diri kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Betul ya, Cikgu Sushila? Ya, ya, ya. Okey, sebelum kita nak memulakan pembelajaran untuk hari ini, murid-murid, kami di studio ini juga nak mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Saya nak mulakan dengan Cikgu Sushila terlebih dahulu ya, untuk mensanitasi tangan. Ini adalah prosedur ataupun ini dah menjadi rutin kelaziman dalam kalangan kita untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Berbalik kepada slot pendidikan khas hari ini dan pastinya untuk memudahkan adik-adik yang berkeperluan khas untuk membaca gerak bibir dan mulut cikgu dan juga saya sendiri. Jadi kita dibenarkan untuk membuka pelitup muka pada hari ini. Jadi kita boleh membuka pelitup muka dan kita nak meneruskan pembelajaran kita ya. Dan pastinya sesuatu yang menyeronokkan. Kalau kita lihat set ini penuh dengan pelbagai props. Apa agaknya yang Cikgu Sushila nak ajar kita ni, murid-murid? Okey, cikgu, menyentuh tentang mata pelajaran Bahasa Melayu ini. Apakah topiknya? Ya, hari ini tema kita adalah berkenaan dengan masa lapang. Manakala topik kita adalah ayat tunggal. Saya harap hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran murid-murid dapat mengenali, dapat berkomunikasi mengenai masa lapang mereka. Yang kedua, dapat menulis ataupun membina frasa menjadi ayat tunggal dan membina 3 ke 5 ayat tunggal berdasarkan gambar ataupun
frasa yang diberikan. Menarik sangat Cikgu Sheila. Baik, tadi di awalnya kita dah melakukan aktiviti. Apa sebenarnya yang kita lakukan tadi, Cikgu? Ya, sebenarnya ini adalah permainan tradisional. Permainan tradisional ni kan sekarang ni makin lama makin dah pupus. Betul. Makin kurang. Sekarang ni kanak-kanak ni lebih suka dengan permainan gadget sebab dah adanya peranti. Betul. Zaman-zaman saya dulu kebanyakannya kita kami gunakan batu seremban. Samalah saya cikgu. Kan? Zaman kita best. Di mana kita banyak menggunakan tangan, mata dan banyak berfikir untuk mencari penyelesaian supaya kita berjaya, ya. Di mana kita tidak duduk di satu tempat sahaja. Pergerakan kita sentiasa ongoing, ya. Kita tak berhenti di satu tempat. Itu sebab kita perlukan permainan tradisional ini supaya tidak pupus. Sentiasa dikekalkan dalam jiwa kita. Dan anak-anak murid kita perlu tahu permainan tradisional ini sangat menyeronokkan. Memang sangat menyeronokkan. Berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri, cikgu, batu seremba ni memang kalau ikutkan dah lama dah tak main. Tapi bila Cikgu Sheila bawa hari ini, teringat pengalaman zaman dulu. Ya, betul. Okey, selain daripada aktiviti batu seremban ini, saya nak tanya cikgu juga, kalau ada masa lapang, apa agaknya aktiviti yang cikgu lakukan? Saya biasanya dengan anak saya, saya main congkak. Wow. Sebab saya suka mengira. Memang sekarang ni anak saya, dia tengok macam mana ibu je yang selalu menang. Kenapa saya tak boleh menang? Dia dah belajar teknik saya, dia dah tahu dah mengira. Dulu dia tak reti, dia main-main taram saja kan orang kata kan. Sekarang ni dia dah pandai, dia dah tahu mengira, ya. So saya rasa baguslah permainan congkak ni memberikan dia keyakinan diri sebab selalu dia kalah. Dia rasa frust, ya, dia rasa tertekan, tapi bila saya ajar dia tekniknya, oh, dia rasa seronoklah sebab dia dapat kalahkan ibunya. Gitulah. Betul. Saya setuju sangat, cikgu. Memang seronok kan kalau dapat bermain. Lepas tu kita dapat membina masa bersama-sama dengan keluarga. Jadi murid-murid, kalau lihat apa yang ada hari ini, Cikgu Sheila bawa, pastinya murid-murid pun dah tak sabar nak memahirkan diri, bukan sahaja dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, tapi kita nak lakukan aktiviti masa lapang bersama dengan Cikgu Sheila. Sekejap saja lagi. Cikgu, kita berehat sekejap boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan kembali untuk memahirkan diri kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topik hari ini, ayat tunggal. Selepas ini. Hai semua. Jom kita lihat cara membuat batu seremban. Kita perlukan gunting, pembaris, pen, jarum, benang, kacang hijau dan kain perca. Gunting kain mengikut ukuran. Terbalikkan kain sebelum jahit jelujur. Jahit di sekeliling kecuali satu bahagian. Balikkan kain. Masukkan kacang hijau ke dalam kain yang telah dijahit. Tutup bahagian terbuka dengan jahitan pisang pari. Thank you.
seremban sedia untuk dimain. Terima kasih. KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Kalau sebelum kita berhenti berehat sekejap tadi, adik-adik dan murid-murid dah dapat saksikan sebenarnya cara-cara untuk membuat batu seremban. Tapi jangan risau bagi mereka yang mungkin terlepas dan tak dapat nak dapatkan maklumat berkenaan cara membuatnya, anda boleh terus ke YouTube dengan di laman Didik TV KPM Official. Di sana adik-adik dan murid-murid dapat belajar cara untuk membuat batu seremban. Okey, hari ini ayat tunggal yang bakal Cikgu Sheila kongsikan bersama dengan murid-murid. Jadi soalan pertama saya, Cikgu. Ya. Apa sebenarnya maksud ayat tunggal? Okey, ayat tunggal tu adalah ayat yang mudah dan adalah ayat yang selapis sahaja. Bukannya berlapis-lapis. Ayat yang sangat mudah. Ya? Ayat tunggal, yang penting sekali dia ada satu subjek dan satu predikat. Okey. Ya, itu makna ayat tunggal yang betul lah. Okey. Ya? Apa maksud subjek? Mesti murid-murid tanya apa tu subjek, apa tu predikat, cikgu. Okey, subjek ini dia adalah berkenaan dengan sesiapa, siapa orangnya ataupun apa bendanya. Kita merujuk kepada siapa ataupun apa. Okey. Ya. Kita boleh gunakan frasa nama, frasa kerja atau frasa adjektif. Okey. Okey. Manakala predikat pula. Predikat adalah menerangkan subjek tadi. Okay. Predikat ni menerangkan subjek tadi, ya, siapa. So bila dia menerangkan, boleh menggunakan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Itu maksud ayat tunggal di mana ada satu subjek dan satu predikat. Ya? Okey, faham. Okey. Jenis ayat tunggal ada empat, iaitu ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya dan ayat perintah. Okey. Adik-adik, murid-murid di yang menonton ni tak perlu risau, ya. Terlalu banyak sangat fakta, kan? Tak apa. Kejap lagi kita cuba belajar ayat tunggal, ayat penyata. Okey. Kita hanya fokus kepada ayat penyata pada hari ini. Baiklah. Okey. Bagi mengetahui cara untuk membina ayat tunggal, kita ada satu cara, ada hint dia, iaitu menggunakan kata kunci. Okey, ini kotak cikgu lah, kotak kata kunci. Okey, cantik kotaknya cikgu. Kotak kata kunci ni, bila nak buat ayat saja, cuba ingat kotak kata kunci cikgu ni. Memang senang sekali. Yang pertama, siapa? Siapa? Ya, siapa yang awak nak cerita ataupun awak nak maksudkan, ya? Ya. Kemudian apa? Apa? Siapa? Apa? Bila? Okey. Dan terakhir sekali, di mana? Di mana? Cikgu ulang semula, ya. Takut adik-adik lupa, kan? Ya. Kata kunci untuk membina ayat tunggal. Yang pertama, siapa? Apa? Apa? Bila? Dan di mana? Bila kita bertanya soalan, kita boleh jawab. Biasanya bila kita tanya, siapa tu? Itu ayat saya. Bila kita menjawab, sudah jadi ayat tunggal. Okay. Itu cara mudahlah untuk murid-murid membina ayat tunggal.
Okey, yeah. Faham cikgu. Okay. Itu secara ringkasnya dapat kita terangkan pada murid-murid apakah maksud ayat tunggal. Yeah. Baik, seterusnya cikgu. Apa yang kita akan lakukan? Okey, sebelum kita teruskan kepada aktiviti kan, murid-murid MBK kita ni kadang-kadang dia cepat lupa. Murid MBK ni adalah murid-murid bermasalah pembelajaran. Ada banyak kategori lah. So bagi murid-murid kita ni nak bagi dia mudah faham, mesti ada sesuatu yang membantu dia. Bila ada kata kunci, murid akan dapat membina ayat. Bagi murid-murid MBK kita, kita perlu bantu mereka. Macam mana nak buat ayat dengan sebelum ni murid-murid kita dah belajar frasa, dah belajar perkataan. Tetapi apabila kata membina ayat ni, jadi macam satu benda yang susah. Payah. Rasa cikgu panjangnya ayat nak buat, saya tak pandai. Dia akan jadi macam tarik diri ya. So cikgu nak mulakan aktiviti pertama kita, bagaimana menggabungkan subjek dengan predikat. Okey, kita terus kepada aktiviti pertama ya Rina. Boleh cikgu. Kita ke sana. Dan pastinya ini antara satu aktiviti yang memudahkan untuk adik-adik mengingat antara kepentingan ayat tunggal itu. Okey cikgu, silakan. Okey, yang pertama subjek dan predikat. Okey, subjek ni merujuk kepada siapa ataupun apa. Predikat ni tadi merujuk kepada penerangan tentang siapa dan apa itu. Okey. Okey, saya akan buat aktiviti yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat kita bagi Rina pula buat jadi murid kita ya. Boleh, cikgu tak ada masalah. Okay, sebelum kita suaikan, kita baca dulu. Okey. Orang ramai perlu sentiasa. Kita cari jawapan. Bekerja di sebuah syarikat elektrik, suka berkelah di tepi pantai, mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan, sangat tebal. Apa agaknya? Orang ramai perlu sentiasa. Orang ramai ni, ramai-ramai ni murid ni. Orang ya. Yeah. Apa yang kita perlu sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19 ni? Kita perlu, apa ya? Kita perlu mematuhi cikgu. Ya betul Rina. Saya baik tolong cikgu. Arahan perintah kawalan pergerakan. Yeah. Cikgu saya boleh pegangkan kalau cikgu nak ni. Yeah. Ini cara mudah juga ya cikgu untuk kita faham tentang ayat tunggal ini, ada subjek dan juga predikatnya. Jadi kalau kat rumah, mungkin ibu bapa juga boleh membantu adik-adik kita melakukan aktiviti sebegini, memberikan satu ayat yang sangat ringkas dan meminta adik-adik kita untuk mencari jawapannya seperti yang dilakukan oleh Cikgu Sheila. Okey, aktiviti ini saya pilih sebab menggunakan tangan dan mata, di mana murid akan rasa seronok untuk buat, untuk mencari jawapan dan dia menggunakan taktil tangan dia ya. Seterusnya kita bagi pula peluang ni kepada Rina pula menjawab soalan yang kedua. Okey. So saya akan baca ayat dia ya. Orang ramai perlu sentiasa mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Itu satu ayat tunggal yang lengkap. Okey, okay. Rina cuba pula buat yang nombor dua ni. Okey, boleh cikgu. Okay. Saya baca dulu ayat subjeknya. Cuba baca. Buku cerita itu. Buku cerita itu tak mungkin bekerja di sebuah syarikat. Tak mungkin suka berkelah. Dan yang terakhir, kita ada sangat tebal. Ya, betul. Buku cerita itu sangat tebal, cikgu. Ya, betul. Jom kita buat ya. Baik. Okey. Dan saya mungkin boleh pinkan. Alamak, jatuh pula cikgu. Itu yang kita nak kemahiran murid kita ya. Murid MBK kita ni kadang-kadang tangan dia tak seperti kita. Dia memerlukan psikomotor halus dan kasarnya. Bila cikgu sentuh tentang murid MBK, sebenarnya apa permasalahan mereka cikgu? Okey, murid MBK ni terdiri daripada pelbagai kategori ya. Antaranya dia mengalami masalah pembelajaran dalam seperti disleksia, di mana murid tulis terbalik ataupun murid autism. Saya rasa kes autism sekarang semakin meningkat. Sedih cikgu dengar bila cikgu baca artikel ya. Begitu juga dengan murid hyperaktif. Singkatan hyperaktif ni kita panggil ADHD. Ya, murid hyperaktif. Opposite hyperaktif adalah
hypoaktif. Yang senyap sangat. Hypoaktif ni sangat lasak. Manakala yang seorang lagi ni, hypoaktif ni sangat-sangat tidak beraktif langsung. Senyap saja, tak jawab apa dia semuanya. Mm-hmm. Itu adalah kategori hypoaktif. Manakala ada kategori yang slow learner. Ya, kita ada macam-macam kategori dalam masalah pembelajaran. Faham, so, cikgu kena menggunakan semua sensory-sensory supaya murid-murid ini dapat belajar dengan mudah. Ya? Okay. Okay, kita teruskan yang ketiga. Okey, saya baca ayatnya. Ayah Aiman Adli bekerja di sebuah syarikat elektrik. Yeah, betul. Pandai, Rina. Hampir mudah sebenarnya untuk jawab. Senang bila menjawab, ya. Betullah, cikgu. Ini aktiviti yang saya rasa dapat bukan sahaja melibatkan murid-murid tapi boleh lakukan bersama dengan ibu bapa juga. Jadikan satu aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan di rumah. Yeah. Betul, cikgu? Saya rasa ibu bapa boleh buat kad flashcard seperti ini. Betul. Dan latih murid untuk membuat. Tak semestinya guru perlu sediakan untuk murid. Ibu bapa boleh buat sendiri, tak ada masalah, print saja dan cuba buat menggunakan bahan-bahan seperti tali, ya, ataupun kayu, apa yang ada di persekitaran murid tersebut. Apa saja yang ada di rumah, kita boleh kitar semula. Kitar semula, untuk jadikan bahan yang menarik bagi pembelajaran kita. Yang terakhir sudah tentulah keluarga Madiha suka berkelah di tepi pantai. Ya, betul. Cikgu tolong. Boleh, cikgu. Sekejap, ya. Saya pusingkan. Biasalah tangan ni dah lama tak buat seni craft cikgu. Ya. Okey. Cikgu mungkin boleh bantu saya di atas. Harapannya suka berkelah. Wow, bukan saja kita dapat memahami murid-murid apa itu subjek, apa itu predikat dan membentuk satu ayat tunggal. Yeah. Okey. So, kita baca bersama-sama, ya. Boleh. Orang ramai perlu sentiasa mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Buku cerita itu sangat tebal. Ayah Aiman Adli bekerja di sebuah syarikat elektrik. Dan yang terakhir, keluarga Madiha suka berkelah di tepi pantai. Bagus, Rina. Terima kasih, cikgu. Hari ini dapat menambahkan pengetahuan sebenarnya, mengingatkan kembali tentang ayat tunggal ini. Betul. Okey, baik, cikgu. Seterusnya, apa lagi yang kita nak kongsikan kepada murid-murid berkenaan dengan ayat tunggal ini? Okey, ayat tunggal ni itulah murid-murid. Yang paling penting ingat subjek dan ingat predikat. Subjek adalah siapa atau apa. Manakala predikatnya adalah penerangan kepada subjek tersebut. Wow. Apa yang nak diceritakan tentang subjek. Ya? Okay. Kita teruskan dengan segmen kedua. Betul. Sebentar lagi. Ya? Okey, baik, cikgu. Nampaknya kita dah selesai untuk aktiviti di segmen pertama ini. Pastinya murid-murid, adik-adik pun tak sabar, kan? Cikgu Sheila, ada lagi tahu aktiviti menarik yang akan kita bawakan sekejap lagi. Tapi kita berehat dulu, ya, cikgu. Ya, okey, murid-murid, jumpa lagi selepas ini untuk aktiviti yang lebih menyeronokkan dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Tadi kita dah pun memahirkan diri kita untuk memahami tentang ayat tunggal yang terdiri daripada subjek dan juga predikat. Dan yang pastinya untuk memudahkan murid-murid yang berkeperluan khas ini, kita sebenarnya turut bersama dengan Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim selaku juru bahasa kita bagi slot pendidikan khas ini. Jadi murid-murid tak perlu risau dan boleh terus memahami apa yang diajarkan oleh Cikgu Sheila. Baik, cikgu, makin lama
makin menyeronokkan pula pembelajaran kita dengan warna-warna yang sungguh terang ini, dengan pelbagai props. Apa pula kali ini yang kita nak belajar, cikgu? Betul, Lina. Kalau aktiviti untuk murid-murid MBK, mestilah menggunakan warna-warna yang terang menyebabkan dia rasa seronok untuk belajar. Macam Rina pun rasa nak belajar, kan? Rasa semangat, cikgu. Okey, teruskan. Okey, kita teruskan kepada aktiviti yang kedua, di mana Rina dan juga cikgu akan tunjukkan cara untuk membina ayat menggunakan frasa. Okey, frasa disediakan, di mana Rina kena pilihlah, baca, pilih dan jadikan satu ayat tunggal. Wow, macam ujian pula untuk saya, cikgu. Seronok ni. Okey, boleh, cikgu. Cikgu akan buat yang pertama. Okey. Okey, cikgu pilih frasa lima orang budak lelaki. Cikgu dah tampal ya. Lima orang budak lelaki. Bilangan ya. Lima orang budak lelaki adalah subjek. Manakala predikat yang cikgu pilih sedang bermain layang-layang di bukit itu. Ini adalah predikat. Menerangkan lima orang budak tu buat apa ya? Betul lah. Jadi sebenarnya ini pun salah satu cara juga ya, cikgu, untuk kita faham antara subjek dan predikat dalam satu ayat tunggal ya, cikgu. Okey. Sekarang saya beri peluang kepada Rina pula. Buat ayat tunggal menggunakan frasa yang telah cikgu sediakan. Boleh, cikgu. Saya telah memilih subjek Suliana bersama Ilya. Suliana bersama Ilya. Suliana bersama Ilya. Saya tampal dulu ya, cikgu. Boleh. Ini nombor dua ni. Saya tampalkan. Okey. Suliana bersama Ilya sedang buat apa ya? Sedang buat apa? Budak perempuan biasanya buat apa? Tadi kita dah main tadi. Saya rasa suka bermain batu seremban. Betul, cikgu? Ya, betul. Wah, nampaknya murid-murid Kak Rina semakin memahami ya tentang subjek dan predikat dalam satu ayat tunggal. Okey. Apa yang Rina cakap tu betul. Kita tak guna perkataan dan, untuk dan sebagainya, sebab itu menggunakan kata sendi. So cikgu menggunakan ayat tunggal, kita tak perlu gunakan kata sendi untuk membina ayat tunggal. So ayat kita lebih basic ya, lebih mudah ya untuk difahami oleh murid. Kita teruskan kepada nombor tiga. Cikgu, saya nak pilih sekumpulan budak lelaki. Ini sekumpulan budak lelaki. Sekumpulan budak lelaki. Okey, saya tampal dulu pada kotak nombor tiga. Nombor tiga kita. Okey. Kemudian sekumpulan budak lelaki. Sekumpulan budak lelaki. Apa? Sedang bermain gasing di padang. Ya, wah. Betul. Budak lelaki kan suka main gasing. Betullah, cikgu. Wah, dengan cara ni mudah sangat nak belajar tentang ayat tunggal. Sekarang gasing dah digantikan dengan spinner ya. Sekarang budak-budak suka dengan spinner kan. Cikgu tu gasing moden. Generasi moden suka spinner ya. Tapi gasing masih lagi aktiviti yang sangat bagus. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, Muhammad Ben bersama kawannya. Muhammad Ben bersama kawannya. Itu adalah subjek ya. Ini subjeknya. Subjek sebab dia siapa. Siapa? Betul. Kalau ikut kotak misteri cikgu, kata kunci cikgu tu, ini adalah subjeknya. Dan pastinya sedang menyiapkan buku scrap. Ya, betul. Usyuk membuat buku scrap ya. Okey. Baik. Cara yang paling mudah ya, cikgu. Ya, murid-murid sudah faham sekarang. Ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kita teruskan kepada aktiviti yang seterusnya. Di mana lebih mencabar daripada aktiviti ini. Mencabar? Kita pergi sebelah sana pula sekarang. Boleh, cikgu. Okey, silakan. Wah, ini pun sangat menarik ya. Di sini ayat perkataan-perkataan yang disusun di sini adalah rasa betul ke tidak? Sedang kebun ayahnya di Samuel Upi menarik.
rasa macam ayat ni tak betul kan? Cabarnya cikgu. Susahnya. Murid-murid boleh buat ke ni? Ada cara dia. Okey. Biasanya kita bila membina ayat mesti ingat mula dengan huruf apa? Huruf besar. Ya. Okey. Kita mesti mula dengan huruf besar. Okey. Saya dah nampak dah cikgu. Mana huruf besar? Saya dah nampak dah cikgu. Ya. Okey, Rina dah nampak ya. Yang mana satu ya? Samuel. Ya, betul. Okey, Samuel. Kita akan mula dengan siapa? Samuel ni adalah seorang budak. Samuel. Okey. Bila kita mula dengan huruf besar, kita akhirnya kita ada noktah. Tanda titik ataupun noktah ya. Ya. So, kita dah dapat dua jawapan ya di sini untuk jawapan yang terakhir dan yang pertama. Yang di tengah-tengah ni kita kena baca. So, kita keluarkan dulu untuk kita bina. Cikgu akan buat yang pertama. Boleh cikgu. Nanti cikgu bagi Rina buat yang berdua ya. Boleh. Okay. Kena belajar teknik cikgu Sheila ni. Okay. Yang pertama tadi Samuel. Okey. Samuel tu buat apa ya? Samuel sedang. Dia sedang menarik. Tarik apa ya? Upil. Tarik upil tu di mana? Di kebun ayahnya. Mudah sangatnya teknik cikgu. Jom kita baca. Boleh. Samuel sedang menarik upil di kebun ayahnya. Wow. Okey, itu satu ayat tunggal yang lengkap. Betul susunannya. So, saya beri peluang pula kepada Rina untuk cuba soalan kedua. Okey. Tadi Cikgu Sheila dah beri kita beberapa tips di mana untuk mudahkan kita cari ayat pertama yang bermula dengan huruf besar, ayat terakhir dengan noktah. Itu yang akan saya cari dulu cikgu. Betul. Ryan Danish. Yang pertama. Kemudian padang. Sebab ada noktah ya murid-murid. Okey. Ada perkataan di layang-layang petang bermain setiap. Setiap pun huruf besar. Okey. Di sini Rina ada satu lagi clue. Di sini bila nama murid memang mesti huruf besar. Okey. Apa dari, lagi huruf besar yang kita dapat? Dari apa yang cikgu terangkan saya faham. Jadi ini merupakan huruf besar yang pertama. Jadi kita letak terus ya cikgu. Boleh, boleh. Setiap. Okey. Setiap apa agaknya ya murid-murid? Dah tentu setiap petang. Ya, betul. Setiap petang. Setiap petang. Apa yang dilakukan murid-murid itu? Ryan Daniel. Ya. Betul cikgu? Betul. Ryan Danish. Oh, sorry. Ryan Danish. Dia buat apa ya agaknya? Bermain. Betul. Bermain. Kata kerja ya. Betul. Bermain. Layang, di mana? Bermain layang-layang. Sorry. Bermain apa ya? Betul ya cikgu? Ya. Bermain layang-layang. Di mana? Di padang. Padang. Betul. Sebab ada noktah kan cikgu? Betul. Jom kita baca balik ayat ni. Boleh. Setiap petang Ryan Danish bermain layang-layang di padang. Itu dia. Maksudnya mula mesti huruf besar. Betul. Nama murid huruf besar, tak semestinya nama murid tu mesti di hadapan ya. Faham cikgu? Ini menunjukkan bila. Kita letak di depan kali ini ya. Okey. Lepas tu bermain ini kata kerja iaitu apa yang dia buat? Bermain layang-layang. Di mana? Di padang. Maksudnya kata kunci kita ni semuanya kita boleh gunakan untuk membina ayat. Bukannya susah untuk membina ayat. Sebenarnya mudah. Bila kita bertanya soalan, kita boleh jawab dengan dalam bentuk ayat. Saya rasa teknik cikgu ni memang sangat mudah untuk kita faham. Ya, okey. Kita teruskan pula untuk soalan yang ketiga. Okey, kawan bermain Elvis kampungnya bersama gasing. Okey, saya pilih Elvis. Okey, Elvis. Dan noktah di sini sekampungnya. Okey. Okey, dah dapat dua jawapan dah. Okey, kita buka dulu ya cikgu. Ada empat kawan lagi ni. Kawan bermain gasing. Susahnya. Bersama. Okey, saya akan susun
Memandangkan ini sahaja huruf besar. Betul. Jadi kita letak di awalnya. Yeah. Elvis. Memandangkan sekampungnya mempunyai nokta. Jadi saya letak di akhirnya. Betul, betul ya cikgu? Betul. Okey, dekat sini ada kawan, ada gasing, ada bersama, ada bermain. Okey, dia tidak kesorangan cikgu. Yeah, Elvis bersama, bersama kawan. Betul. Bersama kawan. Bersama kawan. Cuba dulu. Bermain. Bermain gasing. Betul ke? Cuba, cuba, tak apa. Okey, mungkin Elvis bermain. Okey, okay, bila apa. Dah buat bagus, ayat. Bagus, dapat berfikir. Itu cara dia. Bukan apa, cikgu. Tak apa, uji. Teruja sangat sampai tak sedar buat kesilapan. Tak, tak apa. Elvis bermain. Bermain apa? Bermain gasing. Ya, bermain gasing. Adik-adik, jangan terlampau laju sangat. Kena perhatikan betul-betul ya. Bermain gasing bersama bersama kawan sekampungnya. Wah. Okay, jom kita baca. Boleh cikgu. Elvis bermain gasing bersama kawan sekampungnya. Okay. So berhati-hati bila buat ayat. So bila kita tengok kali ini ayatnya berubah sedikit. Betul. Di mana nama murid tu dahulu, kemudian dia buat apa, dengan siapa, di tempat mana, di kampung mana dia, sekampungnya. So okay, begitulah cara untuk membina ayat tunggal yang mudah. Okey, okay, kita last kali aktiviti terakhir ni saya bagi juga peluang kepada Rina untuk cuba. Kita nampak di sini huruf besar hanya ada nama saja cikgu, Cham Jiali. Betul. Jadi saya keluarkan ini dulu ya cikgu. Dan ada nokta di sini sungai. Okey, tepi di ikan memancing berminat. Okey, saya keluarkan dulu untuk menyusun. Mungkin adik-adik ataupun murid-murid di rumah dah boleh fikirkan ya bila saya sebut nama-nama perkataan ini pastinya. Okay, contohnya ayat perkataan seperti berminat. Nama lain berminat ialah suka. So cikgu cuba ubah sedikit saja supaya mencabar sedikit bagi aktiviti ini. Kalau suka ni senang terus dapat jawapan kan? So cikgu bagi sukar sedikit, berminat. So cuba. Cham Jiali. Cham Jiali berminat. 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 Berminat apa? Apa yang dia kata minat? Kata kerja, cikgu. Oh, ya, kata kerja. Memancing. Ya, berminat memancing. Memancing. Ya. Mancing apa? Dia memancing apa? Mestilah pancing ikan. Betul. Memancing ikan. Di mana? Di tepi sungai. Okey. Saya letakkannya ya, cikgu. Ya, betul. Di tepi sungai. Okay. Wah, mudahnya cikgu. Okey, jom kita baca. Boleh cikgu. Cham Jiali. Cham Jiali berminat memancing ikan di tepi sungai. Ah, begitulah kata ayat ni ya. Di mana nama murid, maksudnya siapa dan apa yang dia suka buat. Dia suka memancing ikan. Di mana? Di tepi sungai. Wow. Bila kita tanya soalan, kita boleh jawab. Betul. So, begitulah untuk membina ayat tunggal yang mudah. Sangat mudah dengan teknik yang diajar oleh Cikgu Sheila menggunakan kotak kunci untuk memahami dari segi persoalan siapa, apa, bila, di mana dan kemudian predikat yang menerangkan subjek itu sendiri. Cikgu, kalau macam ni peperiksaan saya boleh dapat markah penuh ke cikgu? Boleh, dapat 100. Bagus anak murid cikgu ni. Terima kasih cikgu. Murid-murid di rumah pun pasti dah faham dengan sangat jelas. Jadi kita berehat sekali lagi boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana murid-murid, kita akan kembali semula di Didik TV KPM selepas ini. KPM.
Masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, di mana hari ini Cikgu Sheila sudah pun mengajar kita berkenaan dengan ayat tunggal dan ada berkaitan dengan aktiviti masa lapang. Wah, yeah. Ada lagi aktiviti nampaknya, yeah. Cikgu. Aktiviti terakhir sebelum kita tamatkan program kita, di mana tadi kita dah belajar macam mana nak membina ayat tunggal menggunakan frasa. Kali ini cikgu cuma bagi perkataan saja dan cikgu nak murid pula cuba membina ayat mudah. Ayat tunggal yang mudah. Tapi ada clue sikit, cikgu bagi gambar. Okey. Okey, contohnya cikgu ambil gambar ni. Gambar murid cikgu, murid cikgu sedang berkebun di belakang sekolah, so ayat perkataan yang cikgu gunakan ialah berkebun. So cikgu guna nama murid ni, Lia Maisara bersama kawan-kawannya sedang berkebun di belakang sekolah. Okey. Cikgu menggunakan pengalaman cikgu sendiri, ya. Maksudnya cikgu dah ada pengalaman berkebun, yeah. Dan cikgu gunakan pengalaman tersebut untuk membina ayat tunggal. Cikgu ulang semula ayat tersebut, ya. Lia Maisara bersama-sama kawan-kawannya berkebun di belakang sekolah. Okey. Lia Maisara itu adalah subjek bersama kawan-kawannya tu. Berkebun di belakang sekolah adalah predikat. So kita dah pun membuat satu ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar. Saya nak bagi Rina cuba last kali untuk bina satu ayat tunggal yang mudah menggunakan gambar yang ada. Boleh. Memandangkan cikgu dah pilih perkataan berkebun, ada bersenam dan juga mewarna. Saya suka bersenam. Saya ambil perkataan bersenam. Boleh. Okey, ini gambarnya dan ini perkataannya. Okey. Nampaknya kat sini ramai. Boleh tak saya namakan salah seorang dia Nora, cikgu? Boleh. Okey. Nora bersama rakannya bersenam di hadapan halaman rumah. Boleh. Nora bersama rakannya bersenam di halaman rumahnya. Betul. Wow. Nampaknya dah faham betul-betul ni cikgu ayat tunggal. Cikgu dah capai objektif cikgu. Maksudnya Rina dah boleh membina ayat tunggal menggunakan gambar. Maksudnya kita dah mengikut peringkat-peringkatnya. Daripada frasa, kita jadi perkataan sahaja dengan gambar. Selepas ni kita boleh buat ayat sendiri berdasarkan pengalaman kita. Berdasarkan situasi kita, ya cikgu. Situasi yang memang ada pengalaman kita, kita gunakan dalam tu. Baik. Dalam membina ayat tunggal. Wah, seronok sangat pembelajaran. Kita dah pun sampai penghujung lah. Betul, cikgu. Seronok sangat pembelajaran pada hari ini. Sedikit rumusan daripada cikgu Sheila. Silakan. Okey. Cikgu harap murid-murid dapat belajar membina ayat tunggal menggunakan frasa menjadi ayat tunggal yang betul dan juga membina ayat tunggal menggunakan gambar dan juga dapat berkomunikasi berkenaan masa lapang anda. So gunakanlah masa lapang anda dengan baik dan cikgu harap sekarang ni bulan kebangsaan, so kita perlulah terapkan nilai patriotisme dalam diri kita, ya. Contohnya macam anak murid cikgu ni mewarna bendera Malaysia ataupun anda melukis gambar bendera Malaysia dan kibarkan di sekeliling rumah anda ataupun pasang bendera di sekitar rumah anda. Ini akan memberikan semangat patriotisme dalam diri kita, ya. Apa kata kita tutup kita punya program kita dengan nyanyian lagu anak Saya Anak Malaysia. Boleh, cikgu. Apapun, sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sushila Sinatambi selaku penyelaras pendidikan khas Sekolah Kebangsaan Manson Cameron Highlands Pahang bersama dengan juru bahasa kita hari ini, Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim yang juga merupakan guru pendidikan khas. Kita nak terbitkan rasa ataupun semangat cintakan negara, adik-adik. Jadi, seperti apa yang diterangkan oleh Cikgu Sheila,
Salah satu caranya adalah dengan mengibarkan jalur gemilang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jadi marilah sama-sama kita nyanyi lagu Saya Anak Malaysia. Jumpa lagi murid-murid, adik-adik. Bye. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Bye. Hai kawan-kawan, nama saya Samuel. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SK Masal Cameron Highland. Saya tinggal di kampung Geras Kesel. Saya kaum Ali Seman. Tanya aku, hembuskan nafasku. KPM.